tajuk nilai dan nilai bunyi nilai bunyi dalam diri dan keluarga. Sebelum saya memperkenalkan tajuk pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama disandang oleh Rina dan ahli panel kedua disandang oleh Chong. Tajuk kita pada hari ini mengupas tentang nilai-nilai murni dalam kehidupan, dalam di seseorang individu dan keluarga. Seperti mana kita ketahui, terdapat pelbagai faktor yang menjadi menyumbang kepada kepincangan institusi kekeluargaan. Hal ini boleh dikaitkan dengan beberapa masalah-masalah yang wujud. Oleh yang demikian, masalah-masalah yang wujud ini menjadi duri dalam daging dalam mewujudkan suasana kekeluargaan yang harmonis kepada ahli panel pertama. Bagaimanakah nilai diterapkan dalam diri seseorang? Seseorang perlulah mempunyai pengarahan agama yang kuat. Dengan adanya pengaruh agama, mereka tidak akan terjebak dalam gejala yang negatif seperti mengambil dadah dan melakukan ekstensi. Agama menjelaskan panduan dan cara hidup yang jelas untuk seseorang. Selain itu, seseorang perlulah melibatkan diri dalam aktiviti di luar kelas ataupun aktiviti sosial seperti bergotong royong, melawat rumah kebajikan dan kempen kesedaran. Hal ini terjadi kerana apabila kita berkenalan dengan ramai orang dari latar belakang yang lain, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga cara kita melihat dan menganalisis situasi harian. Seterusnya, kita juga akan mengisi masa lapang dengan melibatkan diri dalam perkara yang berfaedah ini. Faedah yang tersirat yang dapat kita lihat daripada perkara begini adalah nilai murni seperti bekerjasama, percaya kepada Tuhan dan berdikari. Maka, nilai murni akan diterapkan dalam diri seseorang. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Terima kasih atas pandangan ahli panel pertama. Ahli panel kedua, apakah isu yang berlaku yang disebabkan oleh ketiadaan nilai murni dalam kekeluargaan? Selalu berlaku disebabkan tiada nilai dalam institusi keluarga ialah secara sosial dalam kalangan remaja. Kita selalu ditontonkan dalam media masa tentang berita-berita secara sosial remaja yang berlaku adalah kurang didikan agama dalam institusi keluarga. Secara-secara sosial yang selalu berlaku dalam remaja ialah pengambilan dadah, mat rempit, seks bebas dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang amat penting untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Punca utama yang menyebabkan situasi ini berlaku ialah ibu bapa sentiasa sibuk mengejar kekayaan dan mengabaikan anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka selalu melakukan sesuatu untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. Cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan masalah ini ialah ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka bersama-sama dengan anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk hari keluarga ataupun untuk melancong. Ini secara tidak langsung, anak-anak akan berasa disayangi dan juga nilai-nilai murni secara tidak langsung dapat disemai dalam diri mereka. Selanjutnya, anak-anak juga dapat terhindar daripada anasir-anasir negatif dalam diri mereka dan tidak mudah untuk terjebak dalam gejala negatif. Itu sahaja daripada penempatan. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel tentang tajuk kita pada hari ini. Kesimpulannya, pelbagai nilai dan pelbagai nilai murni haruslah diterapkan oleh institusi kekeluargaan tidak kira sebagai seorang individu dan memainkan peranan masing-masing untuk memupuk sesebuah institusi keluarga yang bahagia. Oleh yang demikian, setiap individu haruslah menyedari kepentingan dan peranan mereka untuk dan mengorak langkah yang sewajarnya untuk mewujudkan
institusi kekeluargaan yang harmoni dan stabil. Itu saja daripada kumpulan kami pada hari ini.